Masukkan dulu, ini sudah matang, siap untuk diplating. Semuanya, kembali lagi dengan Nui HS Channel. Salam sehat ya teman-teman. Hari ini aku mau masak lagi, dan aku mau bikin masakan yang sangat simpel, yaitu oseng genjer atau tumis genjer. Dan ini untuk bahan-bahan semuanya nanti akan aku tulis. Untuk bumbu irisnya sudah dieksekusi, sudah diiris, sudah dirajang. Langsung aja kita masak ya teman-teman. Oke, pertama kita goreng dulu ikan terinya. Goreng sampai matang ya teman-teman ya. Seperti ini cukup, dan kita sisihkan ke pinggir seperti ini. Terus kita tumis bawang merah, bawang putihnya sampai matang ya teman-teman ya. Masukkan genjernya, kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Apinya harus besar. Masukkan bumbunya. Di sini aku nggak pakai garam ya teman-teman ya, karena terinya ini udah asin. Paling terakhir tomat dan potongan cabai rawit ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk, ini sudah matang, siap untuk diplating. Oke teman-teman, masakanku sudah jadi. Tumis genjer atau oseng genjer ya teman-teman ya. Ini masakan yang sangat simpel dan sederhana ya teman-teman ya, tetapi selalu ada di rumah makan Sunda ya teman-teman, yang di saung-saung gitu, dan ini menjadi menu andalan ya teman-teman ya. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. God bless you. Salam sehat. Bye-bye.